Assalamualaikum dan hai. Nama aku Fitri dan hari ini aku akan tunjuk korang EG6 yang lebih dikenali sebagai Honda Dopin. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share and subscribe kita punya YouTube Hazard Film, okey? So, jom kita tengok. Padu tak padu kita ni, babe. Nama aku Marwan, aku lah owner pada Honda EG6 ni. Okay, so boleh cerita sikit tak pasal kereta ni? Apa yang special pasal EG? EG terkenal sebagai kereta salah satu yang favourite untuk kanjo lah. EG ni, yang dia special ni, dia keluaran hatchback. Dia keluaran memang kalau biasa orang pakai pun pakai EG9 punya 4 pintu. Yang ni dia keluaran Japan punya untuk 2 pintu. So memang khas untuk berumba ataupun untuk kanjo ke memang sesuai. Okay. So, boleh cerita sikit tak? Ha, tengok hood ni. Aku dengar hood ni macam agak special sikit. Betul ke? Okay, hood ni pula. Ni orang panggil fit spot. Okay, fit spot ni dia batik, dia batik halus. Dia pun ringan. Ringan sangat. Macam kertas. Jadi kalau kat Malaysia ni pun dalam harga dia pun dalam RM2,800 dekat RM3,000 juga. Tapi walaupun kau beli CF ni, kau jangan risau. Benda boleh rawat. Even buruk sebenarnya boleh rawat. Boleh buat balik. Tak ada masalah. Kita cerita pasal rim pula. Tengok. Ini tengok macam original ni. Ni sport rim MF8 Mugen. Dia memang keluaran Mugen punya. Mugen. Disc kita pakai disc besar. Berapa inci tu? Berapa inci? ML? Aku rasa dalam ni 255 ni. 25 ke 355 ni. Dia yang special kat belakang tayar ni kita pakai disc pakai tayar Toyo R1R. Dia semi slip ke apa tayar? Dia semi slip. Semi slip. Oh, okey ke macam mana? Honda tu Toyo tak memang bagus kalau tapi cuma dia kalau hujan tu dia out sikit. Mana je champion dekat champion panas jelah. Panas. Alright. Okey, so sekarang bahagian belakang pula nampak bahagian belakang ni nampak special sikit. Blister sikit lampu special ni. Special belakang ni masa 2018 nya keluaran ni keluaran Albino. Lampu Albino masa tu memang harga dia memang keras sangat bro. Sebab dia special ni sebab dia import. Kita bawa dari luar, kita masuk ke Malaysia atau kita pasang kat sini. Oh, so kira kita ni datang sebiji daripada Japan lah? Daripada Japan. Oh, okay. Lampu ni berapa ni bos? Lampu ni market tu pun dalam kalau dulu lah. Dulu masa first keluaran dia ni pun masa 2018 dia dalam 2000 lebih, 1008 macam tu lah. Harga dia. Okay, so macam ni piping lah aku tengok ni. Oh, ni korang piping akan tunggu lepas ni. Aku akan tunjuk korang berapa power tak power exhaust ni. So exhaust ni exhaust piping kita, straight piping ke? Kita pakai stainless steel straight piping. Tak ada tamu tengah, tak ada bullet. Yang ni kita belakang muffler kita akan pakai Pro Racer punya muffler. Pakai Pro Racer. Bunyi dia pun bunyi macam berlendir, macam berair sikit macam tu. Tu yang special Pro Racer ni. Tu yang best ni pasal kanjo ni. Dia bunyi tabur tengah. Dia lagi-lagi bila VTEC buka tu lagi dia menjerit lah bunyi dia. Lagi kick. Berkarak sikit bunyi dia. Sekarang kita nak tengok dalam bonet ni. Aku dengar ada benda special sikit. Okay, boleh cerita sikit lah apa yang ada kat dalam ni. Okay, dalam bonet ni. Dalam bonet Honda EG6 ni, kita ada tong ikan belakang ni. Tong ikan eh? Kenapa panggil tong ikan tu? Dia tong ikan sebab bila buka, dia macam kolam. Dia berisi ikan.
sebab tu orang panggil tahu ikan macam kalau tu. Macam Honda 20 yang lain tu tak ada ke? Dia depends juga, kebanyakan ada yang ada, ada yang tak ada. Kalau tak ada tu dia nak ambil satu set tahu ikan, siap cover tepi dengan seat belakang, harga dia bukan dalam RM14,000-RM15,000 juga. Serius harga dia. Serius lah, RM14,000? Benda ni saja. Benda ni saja, belakang ni saja market dia. So yang ni kira komplit, siap sampai 4 punya hitam punya tahu ikan semua, semua siap. Kira punya ni berapa liter ni lah rasanya? Ni macam besar ni. Ni pun boleh angkat lagi ni. Oh, dia boleh tak ya kat bawah ni. Okey. Dia kalau biasanya kalau kereta yang kosong dia dia kosong macam ni, tak ada ni semua. Oh, maknanya ni kalau boleh custom, boleh nanti boleh lagi dalam ah. Tapi selalu orang takkan custom sebab benda ni pun dah kira complete. Complete lah. Ha, panggil complete. Sebab dia tahu ikan. Okay guys, RM14,000 untuk tahu ikan je. Gua tak tahu kenapa panggil tahu ikan. Tapi nama betul dia panggil apa? Nama betul dia saya tak pasti lah. Sebab tahu ikan juga orang panggil. Tahu ikan juga. Memang nama yang jangan kau pergi kedai macam Afkat nak cari tahu ikan, nanti orang tu betul-betul bagi tahu ikan. Cakap nak beli tahu ikan belakang untuk Honda Dopin. So akan dapat barang yang betul lah. Alright guys. Okay guys. So, benda paling penting dalam kereta Honda. Tentu korang tahu kan. Seal engine. So kita tengok engine dia. Power tak power? Okay, tadi kan cakap pasal bonnet kan? Cuba kau tengok bonnet ni. Satu jari boleh angkat. Satu jari je? Lepas tu dia lembik. Haa, dia cakap tas. Nampak? Lembik. Weh, lembik gila sial. Ini special ni bonnet. Ringan gila babi. Memang ringan bonnet ni. Jadi kalau kat highway ni, memang dia menggelembung je tau. Ringan kan? So boleh cerita sikit lah engine. Okay, apa yang dah buat sekarang? Okay, yang ni kira engine ni B18CR Type R. Okey, bagi enjin ni tak ada banyak sangat jajan, tapi dalaman dia memang kalau kita pakai stroker 2 liter B20 punya. Piston kita akan pakai B16B Type R juga. So dia bagi dia tinggi sikit punya com dia. Clutch kita akan pakai clutch OS Giken. OS Giken. OS Giken. So macam mana penjagaan kereta ni? Penjagaan kereta manja ni tak? Sekali Honda aku banyak dengar memang manja, banyak je problem. Dia depends kat, tapi kalau kita jaga yang baik, kita kan nak pakai kereta lama kan bro kan. So kita akan jaga baik. Betul, tapi betul, kalau betul. Kalau nak jaga betul, setiap 3 bulan kita tukar minyak hitam. Kita servis terus. Itu paling penting, minyak hitam menjaga. Minyak hitam menjaga. Rasa-rasanya kereta ni horsepower berapa tu? Horsepower. Agak-agak lah. Okay, horsepower lah. Pernah naik dyno dekat Shah Alam pun, kita akan dapat 220 lebih. 220 lebih. So, sebenarnya boleh pergi lebih lagi. Boleh pergi lebih lagi. Sebab so, itu anggaran je. Sebab kereta ni pun nak pakai lama. So, tak bikin sangat lah enjin. Okay. Tak maintainer tinggi. Alright. So, mari kita tengok dalam pula. Wow. Okay, karo bro. Okay, jumpa masuk bro. Okay. Nice. Wow, kita tengok betapa rendah tak rendah kita tengok duduk pun tenggelam. Tu yang specialnya kalau cerita pasal Recaro lah. Recaro merah ni berapa bro beli? Recaro merah ni biasanya market dalam RM2,000 lebih, RM1,500. Okay, untuk sepasang satu pair kan? Sepasang. Okay. Dia tapi tak termasuk railing lagi. Okay, jap aku tengok macam dashboard ni macam lain sikit lah. Dia yang special belah dalam kita ni sebab dia ada dua jenis Honda EG ni lah, EG, keluaran EG. Dia ada 92 dengan 94. Apa macam beza 92 dengan 94? 92 tu? Dalam ni semua kelabu. Dashboard kelabu, cover ni kelabu, semua kelabu. Door trim kelabu. Betul juga. So kalau yang 90 94 yang paling orang cari sekarang, dia sebabkan dia hitam, semua orang hitam. Door trim, kalau kita tengok door trim dia pun dia akan batik warna merah. Ni batik merah. Oh ni kira memang original 14, punya ni lah. 14 punya. 14 punya. So si. Tengok kereta Honda tak adalah macam terlampau complicated. Tapi cukup kau tengok macam ni kau dah tahu berapa laju tak kereta ni. Tapi kau tengok nanti lah. Kita test drive kita tengok kereta ni power tak power. Okay. Alright, so sekarang kita nak test drive kereta ni. Tapi sebelum kita nak test drive tu, kita nak dengar punya exhaust je. Dengar pompa. Betul ke? Jom. Play bro eh? Okay bro. Alright. Power guys. Macam bunyi machine gun. Pang. Okay, so sekarang jom kita test drive pula kereta ni. Balik laju. Bro nak bawa kereta ni. Pun dah menggigil kaki juga anak-anak kan. Ah, dia tu.
apa-apa pun, jangan lupa subscribe kita punya YouTube lepas tengok ni. Alright, so bagi komen sikit apa video kita nak buat lepas ni. Dan kalau korang berminat untuk join kita punya AZ Film, jangan lupa tag ke bawah dan WhatsApp kepada korang punya. Alright, okay, korang semua jangan lupa like, subscribe dan share AZ Film. Dia orang memang terbaik gila.